jemaah sekalian, dalam banyak-banyak perkara yang sering berlaku dalam hidup kita ini ialah kita sering kali terleka dalam perjalanan hidup kita, ataupun kita dalam keadaan tercuai dalam hidup kita ini, untuk kita merasakan betapa kita ni akan menghadap di hadapan Allah. Ramai di kalangan kita yang dipanggil menghadap depan Allah dalam keadaan masing-masing terpaku dan juga terpana, masing-masing dalam keadaan terkejut menghadap di hadapan Allah. Kenapa kita terkejut dan kenapa di kalangan kita ni terpaku dan juga terkejut menghadap depan Allah? Jawabnya kerana kita terlampau ralik dengan kehidupan dunia. Kita terlampau leka dengan kehidupan kita ini. Leka kita tak bersiap untuk kita nak menghadap di hadapan Allah. Kenapa kita tak bersiap? Kerana kita tahu dunia ni penuh dengan hulwatun, penuh dengan kemanisan dan juga penuh dengan kegembiraan sepanjang hidup di dunia. Tahu-tahu kita mati. Ramai di kalangan kita mati dalam keadaan mereka tak bersiap pun untuk menghadap di hadapan Allah. Allah tatkala mana dia sayang pada umat manusia ini, terutama umat Nabi Muhammad ini, Allah kurniakan pada kita yang disebut dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini satu cara Allah nak suruh kita sedar hakikat diri kita. Allah nak suruh kita ambil peluang dan kita ambil kesempatan di saat mana kita datangnya Ramadan ini. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan hidup bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan rasa betapa gembiranya Rasulullah saat sebegini. Betapa sukanya Rasulullah. Tak pernah dalam hidup Rasulullah sesuka dan seindah ini. Kenapa Rasulullah suka dengan bulan Ramadan? Sehinggakan Rasulullah sentiasa sebut pada sahabat-sahabat, bila masuk saja bulan Ramadan, Rasulullah akan sebut, "Qad ja'atkum syahrum mubarak." Telah datang pada kamu bulan yang penuh dengan keberkatan. Di mana tuftahu lahu abwabul jannah. Bulan ini Allah buka segala pintu syurga Allah. Start daripada satu Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Allah dah buka dah pintu syurga Allah. Wa tughliqu abwabun nar. Dan ditutup segala pintu neraka Allah. Wa suffidatish shayatin. Dan Allah telah gari syaitan-syaitan yang ada. Kenapa bulan-bulan yang lain Allah tak gari ke syaitan? Kenapa bulan Ramadan Allah gari syaitan? Jawabnya nak suruh, ambillah kesempatan di kala mana kita berada dalam bulan Ramadan ini. Ambil kesempatan untuk apa dia, farhan sekian. Ayat yang saya baca sebentar tadi, Allah suruh kita ambil kesempatan untuk kita minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah ni perlu ada di kalangan kita. Kenapa dia? Kerana ramai orang yang dekat nak mati baru dia nak minta ampun pada Allah. Waktu mana dia hidup, dia tak minta ampun pun pada Allah. Cuba tuan-tuan bayang, start daripada satu Ramadan sampai malam ni lima Ramadan. Berapa orang di kalangan kita ni dah menitis air mata? Angkat tangan doa pada Allah. Angkat tangan ni doa pada Allah, bagi tahu pada Allah. Ya Allah, banyaknya dosa aku, ya Allah. Menitis air mata dia. Rabbi filli. Dia sebut mulut dia terulang kali. Wahai Tuhanku, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Dia ambil kesempatan Ramadan ini, dia mulut dia disebut, ya Allah, ampunkanlah kesilapan yang lalu yang aku telah lakukan dalam hidup aku ni, ya Allah. Ramai di kalangan kita masih hadir lagi terlekat satu benda. Yang terlekat kita ni tak boleh minta ampun pada Allah. Apa benda yang melekatkan kita tak boleh minta ampun pada Allah? Kita terlampau sombong dan ego sepanjang hidup ini. Hidup kita ni, ramai di kalangan kita ni sombong. Sombong dalam hidup kita. Sombong, aku tak mati lagi. Sombong, yang aku ni panjang lagi umur. Sombong dalam hidup kita ni kan, masih besar lagi rasa kesombongan dalam dada kita. Aku jauh lagi, aku tak akan mati lagi. Aku ada peluang lagi. Sehingga kan kita tak berebut di kalangan kita nak ambil kesempatan Ramadan ini. Padahal dapat bulan Ramadan ini satu nikmat yang patut kita rasa syukur. Alhamdulillah, aku diberi peluang oleh Allah untuk beramadan lagi. Berapa ramai orang yang dalam kubur, yang dalam kubur tu dia sebut, untungnya kamu, kerana kamu masih lagi sempat Ramadan. Ramai mana kawan-kawan kita
yang telah meninggal dunia. Dia sebut kepada kita, untungnya kamu kerana kamu masih lagi hidup. Sedangkan waktu mana kita hidup ini, kita biarkan masa kita berlalu begitu saja. Kenapa jadi demikian? Jawabnya kerana kita sombong. Ulama-ulama sebut sombong. Sombong ni yang menyebabkan kita ni tak terasa diri kita hamba kepada Allah. Kita datang ke rumah Allah, kita tak rasa yang kita ni bertamu dalam rumah Allah. Berapa ramai di kalangan kita, bila dia datang di rumah Allah, dia rasa dia tuan dalam rumah Allah ini. Dia tak rasa dia ni adalah hamba kepada Allah. Kenapa dia? Kerana kesombongan ini. Kenapa kita jadi sombong? Kita sebut. Saya nak sebut sikit lagi pada tuan-tuan. Sebelum saya nak sebut betapa besarnya ambil kesempatan Ramadan ini. Di antara benda yang menyebabkan kita sombong dalam diri kita ini, kerana kita hilang matlamat dan tujuan hidup. Ini benda yang menjadi bahaya dalam hidup seorang. Kita hidup ni kita tak tahu matlamat tujuan apa Allah ciptakan kita. Kita ni rasa hidup ni macam orang lain hidup. Cuba tuan-tuan tanya sekali tuan-tuan. Dalam diri kita ni, cuba kita tanya. Kita turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap ni, kita kerja apa dalam hidup kita? Cuba tuan-tuan tanya sekali dalam hidup ni, kita kerja apa dalam hidup kita? Mengejar apa dia? Mengejar harta yang kita ni tak berkesempatan untuk datang ke rumah Allah. Ramadan ni Allah panggil kita. Allah kejutkan diri kita. Datang kami. Kamu tak pernah datangkan dahulu. Bulan-bulan lain kamu tak datangkan. Ramadan ni baru kamu datang. Datang kamu. Allah suruh kita datang. Allah nak suruh tanya. Tanya sikit. Kamu kerja apa dalam hidup kamu? Cuba kita tanya diri kita. Kita mengejar apa dalam hidup? Tuan-tuan kerja harta? Allah suruh hidup kita ni kerja harta ke? Tuan-tuan bangun pagi ni, tuan-tuan diri tepi jalan tu. Diri tepi jalan tu, tuan-tuan tanya orang yang berkejaran. Turun daripada rumah, balik gelap. Turun daripada rumah, balik gelap. Kerja apa dalam hidup? Kita ni kerja apa dalam hidup? Ramai di kalangan kita jawab, saya kerja duit, Ustaz. Saya kerja duit. Saya nak duit yang banyak. Kita tanya balik, hidup ni perlu kerja duit ke? Kita hidup ni perlu kerja duit ke dalam hidup? Allah muliakan kita ni kerana duit yang banyak. Allah muliakan kita. Kalaulah duit yang banyak menjadi nilai ukur di sisi Allah, nescaya mulialah Qarun itu di sisi Allah. Tapi Allah tak pernah memuliakan Qarun. Qarun harta dia banyak kan? Banyak harta Qarun. Banyak tak banyak harta Qarun yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun tu kan? Sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Yang bawa anak kunci baru. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dengan harta kekayaan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam 70 hasta. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi ini. Kita kerja apa dalam hidup? Ada orang kata kerja pangkat. Hidup ni kerja pangkat. Betulkah hidup ni jadi mulia kerana pangkat? Hidup ni kita mulia ke bila kita dapat jadi CEO? Muliakah hidup kita bila kita jadi yang berhormat? Muliakah hidup kita bila orang panggil kita tuanku dan sebagainya? Allah tak pernah memuliakan orang dengan jawatan. Jawatan tidak dimuliakan dalam hidup. Tuan-tuan jangan bangga tuan-tuan jadi datuk. Tuan-tuan jangan bangga tuan-tuan jadi Tan Sri dan sebagainya. Hidup ni jangan bangga tuan-tuan digelar ustaz dan sebagainya. Kerana jawatan ini bukan satu kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah ajar kita, jawatan ini bukan satu kemuliaan, tetapi satu tanggung yang kamu kena jawab di hadapan Allah. Ramai orang menyesal dengan jawatan. Bila sampai di padang mahsyar, ramai di kalangan kita menyesal dengan jawatan yang kita miliki. Lagi besar jawatan kita, lagi penat kita nak jawab. Lagi besar syarikat kita, lagi tanggungjawab kita terhadap pekerja-pekerja kita di padang mahsyar Allah nanti. Lalu jawatan tak pernah memuliakan dalam hidup. Habis tu kita kejar apa dalam hidup? Kita kejar rupa paras yang cantik. Orang Melayu kita kan sibuk dengan rupa paras yang cantik. Akhir-akhir ni terlampau obses dengan kecantikan. Sibuk dengan kuputih-kuputih dia. Orang kita ni sibuk nak jadi rupa cantik. Yang lelaki pula sibuk nak berbadan sadu dia panggil. Lelaki ni sibuk nak berbadan sadu. Sadu ni tahu makna apa dia? Sasa bodoh dia panggil macam. Nak gambarkan tentang betapa kita sibuknya nak jadi demikian. Hidup kita ni, kita Allah muliakan kita dengan rupa paras. Tak. Kamu jadi selebriti, kamu tak mulia. Kamu rupa kamu paras cantik, Allah tak pandang rupa paras kamu.
Kalaulah rupa panas ini menjadi nilai ukur di sisi Allah, nescaya hinalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tu kan hitam kulitnya, kemudian tebal bibirnya, kerinting rambutnya, tapi suaranya menggegarkan arasy Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah. Ada lagi sahabat yang lebih hitam daripada Bilal bin Rabah? Siapa yang lebih hitam daripada Bilal bin Rabah? Yang disebut dengan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu jauh lebih hitam daripada Bilal bin Rabah. Disebutnya Sa'ad bin Mu'az ni hitam tak hitam dia, kalau dia duduk sebelah Bilal bin Rabah, putih Bilal bin Rabah itu sendiri. Nak sebutnya hitam sungguhlah, bukan hitam biasa, hitam metalik senang cerita. Tapi dalam keadaan hitamnya Sa'ad bin Mu'az ini, waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah. Menangis para malaikat Allah. Maknanya hidup kita ni perlu berfokus. Jangan hidup kita ni dalam keadaan khayalan dan penuh dengan igawan-igawan dan impian-impian yang tak berkesudahan. Hidup ni mesti tumpu. Kat mana kita sedang tumpu? Kamu jangan ingat bila kamu kereta baru, kamu jadi hebat. Bila kamu pakai baju baru, kamu jadi hebat. Bila kamu menaiki rumah baru, kamu jadi hebat. Tak, Allah tak muliakan hidup dengan demikian. Habis itu benda apa yang Allah muliakan? Ni Ramadan, Allah mengajar kemuliaan dalam hidup bila kalian sudah memiliki takwa di sisi Allah. Bila kita sudah menyarung pakaian takwa. Sebab itu Allah sebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang bertakwa pada Allah. Macam mana kita nak menjadi manusia yang bertakwa pada Allah? Ambillah kesempatan Ramadan ini untuk kita nak menjadikan diri kita ni, ajar pada keluarga kita, bagi tahu pada anak-anak kita, bagi tahu pada rumah tangga kita. Hidup ni jangan kita bangga dengan apa yang kita miliki, tetapi kita kena bangga dengan apa yang belum kita miliki dalam hidup kita. Apa dia? Ketakwaan diri kepada Allah. Macam mana kita nak suruh takwa pada Allah? Ambil kesempatan Ramadan. Apa dia? Minta ampun. Di antara kesempatan untuk menjadi manusia yang bertakwa pada Allah. Minta ampun. Di awal-awal Ramadan begini, mulut kita ni jangan berhenti daripada sebut Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian yang kedua, ambil kesempatan Allah dah menggerakkan kita datang ke rumah Allah ini. Tuan-tuan dah mula datang di rumah Allah ni. Ni satu nikmat tuan-tuan. Ramai lagi yang berada di bazar Ramadan saat ini. Ramai lagi di kalangan kita ni yang tak boleh datang ke surau ke masjid pada saat sebegini. Alhamdulillah, Allah sayang pada kita. Bila Allah sayang pada kita, Allah gerakkan jasad kita datang. Datang ke rumah Allah ni tanda Allah sayang. Tak semua orang boleh datang. Ramai mana yang duduk depan TV sekarang? Bukan kerja apa pun. Duduk depan TV tengok Tom and Jerry je. Bukan tengok kerja, bukan tengok cerita yang hebat-hebat, tak pun. Tapi nak sebutnya, mereka tidak diberi hidayah oleh Allah. Tuan-tuan boleh datang ni hidayah. Hidayah ni maknanya Allah sayang. Contoh Allah sayang, saya buat contoh hidayah yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak disayangi oleh Allah. Siapa dia? Abu Talib. Abu Talib tidak memiliki hidayah Allah. Orang yang dekat dengan Rasulullah. Abu Talib ni bapa saudara Rasulullah. Tapi bila dekat nak meninggal dunia, Rasulullah suruh dia mengucap, tak nak mengucap. Abu Talib mana nak mengucap? Rasulullah sebut, wahai pakcikku, sebutlah asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Pakcikku, sebut tidak ada Tuhan melainkan Allah dan saya ini Rasulullah. Sebut yang ni. Aslam, taslim, kamu Islam, kamu sama. Tak nak mengucap. Rasulullah tanya Abu Talib, kenapa pakcik? Pakcik tak percaya yang lepas pada mati ni ada azab kubur. Tak percaya lepas pada mati ni ada pada mahsyar Allah. Pakcik tak percaya yang ada syurga dan neraka. Muhammad, aku tahu semua apa yang kamu sebut tu adalah betul. Muhammad, aku yakin yang benda ni akan berlaku. Tapi Muhammad, biarlah aku mati dalam keadaan tak beriman pun, wahai Muhammad. Terdudukkan Rasulullah. Menangis terisak-isak Rasulullah. Menangis Rasulullah ni. Pegang tangan Abu Talib. Cium tangan Abu Talib ni. Minta, tolonglah selamatkan. Doa pada Allah ni. Angkat tangan doa. Ya Allah, selamatkanlah pakcik aku ni, ya Allah. Baca doa. Turun ayat Quran tegur Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang. Tapi Allah lah yang layak memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Maknanya apa dia?
Bila tuan-tuan boleh datang ke seorang ni, tuan-tuan disayangi oleh Allah. Tuan-tuan boleh datang ni, tuan-tuan sudah diberi kerahmatan di sisi Allah. Tak mudah dalam hidup kita nak dapat demikian. Tapi kenapa kita sia-siakan? Setelah mana kita dah dapat peluang ini? Peluang Allah telah membuka ruang untuk mendekatkan diri dengannya. Tiba-tiba ramai mana di kalangan kita masih lagi berpaling? Lepas sembahyang, ramai mana orang di kalangan kita masih lagi tak angkat tangan berdoa? Tangan-tangan. Bangunnya saja. Seolah-olah dia tak cukup. Seolah-olah hidup ni sudah cukup. Ramadan, Allah nak ajar berdoalah sepanjang masa. Rasulullah berdoa ni sampai terangkat-rangkat tangan Rasulullah. Doa ni sampai lagi lama lagi terangkat. Rasulullah doa ni sampai lagi lama lagi turun. Tak menjubah Rasulullah. Nampak ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warna putih. Kita doa tak? Kita doa lagi lama lagi turun. Lamanya Pak Imam ni. Lamanya. Doa mendalah lama-lama kita. Mula kita letak tangan atas apa? Kita berdoa tak ada rasa nikmat dan manis lagi. Orang kita malas berdoa. Cuba perhati kita, kita berdoa ni, malasnya berdoa. Padahal Allah dah dekat dah dengan kita. Maksud saya, kita ni dah hampir dah dengan rahmat Allah. Dah dekat dah dengan rahmat Allah. Tapi kita tak nak berdoa. Orang kita bagi salam, balik terus. Orang kita berkira-kira ni, sembahyang terawih berkira-kira. Tak nak sembahyang lama. Padahal dirilah lama sikit solat terawih. Semayang terawih ni lama sikit. Tak ada masalah. Baca ayat yang panjang-panjang sikit. Nak suruh apa dia berdiri lama? Nak suruh berdiri singkat di padang mahsyar Allah nanti. Berdiri lama di dunia ni, jangan kita cepat nak marah. Sahabat-sahabat Rasulullah, waktu mana solat terawih ni, panjang masa mereka. Tuan-tuan belajar macam mana orang Mekah solat terawih. Penduduk Mekah lepas pada ketiadaan sahabat-sahabat zaman tabi'in-tabi'in, mereka solat terawih 4 rakaat, mereka rehat. 4 rakaat, mereka solat terawih, mereka rehat. Mereka tawaf dulu 7 kali pusingan di Baitullahil Haram. Ni penduduk Mekah, dia buat demikian. Siap tawaf, dia sambung balik sembahyang terawih lagi 4 rakaat. Mereka pun solat terawih orang Mekah ni 4 rakaat. Rakaat yang pertama mereka baca 3 surah. Surah yang pertama surah Al-Baqarah, surah yang kedua surah An-Nisa, dan surah yang ketiga surah yang disebut dengan surah Al-Imran. Sebab tu mereka berhenti rehat. Panjang solat terawih mereka. 8 rakaat je mereka solat terawih. Penduduk Madinah, dia rasa terganggu. Dia rasa Allah banyaknya pahala penduduk Mekah. Oleh kerana penduduk Mekah rajin solat terawih. Rajin solat terawih ni, lalu penduduk Madinah solat terawih jadi 20 rakaat. Masih-masih berlumba solat terawih. Penduduk Mekah solat terawih 8 rakaat. Penduduk Madinah solat terawih menjadi 20 rakaat. Nak menandingi amalan-amalan umat-umat yang solat terawih di Mekah itu sendiri. Kita ni suka sangat. Orang kita ni berkelahi dalam bab solat terawih. Solat terawih kita berkelahi. Setengah-setengah masjid. Setengah-setengah masjid wajib 20 rakaat. Setengah-setengah masjid berkelahi. Geng 8 dengan geng 20 di mana. Ada masjid-masjid demikian. Saya harap di kawasan tuan-tuan tak berlaku demikian. Solat terawih, solat rehat je. Ni setengah-setengah masjid ada geng 8 dengan geng 20. Parking pun ada 2. Parking 8 sebelah kanan, parking 20 sebelah kiri. Berkelahi setengah-setengah di kalangan. Padahal Rasulullah semayang terawih, semayang rehat je. Semayang rehat je. Mayang Rasulullah lepas isyak, Rasulullah tak solat, solat terawih terus. Rasulullah balik dahulu. Lebih kurang sejam barulah Rasulullah datang balik untuk memulakan solat terawih. Demikianlah malam-malam dalam bulan Ramadan yang dilalui oleh Rasulullah. Cuma tempat kita ni tak boleh lah. Kalau lepas isyak suruh balik dulu, ghaibul ghuyub semua tak boleh. Dengan tu imam-tu imam tak datang. Rupa-rupanya duduk kat rumah tengok Stongkol lawan Triple H dia panggil. Nak sebutnya nak tak nak kita kena solat juga. Tapi lepas rakaat Rasulullah, Huzaifah cerita, satu malam aku solat dengan Rasulullah. Di rakaat yang pertama, aku dengar Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Rakaat yang pertama Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Habis je surah Al-Baqarah 286 ayat, aku ingat Rasulullah rukuk. Tak, Rasulullah sambung surah An-Nisa pula 176 ayat. Habis surah An-Nisa, aku ingat Rasulullah rukuk. Tak, Rasulullah ulang balik baca surah Al-Imran sebanyak lebih kurang 200 ayat. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula rukuk. Selama mana Rasulullah rukuk? Selama mana Rasulullah qiyam tadi?
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tidal. Selama mana Rasulullah i'tidal? Selama mana Rasulullah rukuk tadi? Allahu akbar. Kita ni kalau solat dengan Rasulullah lah, rasa malam tu balik jalan mengangkang tak pernah. Sambil taubat nasuhah gitu. Tak punah-punah kita solat demikian. Kita ni tu imam baca sabbih isma rabbikal a'la pun nak marah dah. Pak imam, inna a'tayna je pak imam. So, tak pun inna anzalna disebut demikian. Solat jangan demikian. Bila masuk Ramadan ini, rasalah kenikmatan dia. Jangan kita bekerja-kerja. Dah set masa, 9:30 mesti habis. Jangan set masa demikian. Semayang ni kita enjoy. Siapa yang tak boleh lenguh berdiri bila dibaca panjang, lenguh, baca panjang, ambil kerusi duduk. Boleh ambil kerusi duduk, semayang sambil duduk dalam solat tarawih, boleh. Semayang sunat je. Semayang sunat je. Tuan-tuan boleh solat sambil duduk. Duduk atas kerusi boleh. AJK Surau, tolong sediakan kerusi bagi persatuan lenguh-lenguh se-Malaysia dia bagi. Yang lenguh-lenguh boleh duduk atas kerusi. Pinjam kerusi kantin tu, kerusi panjang tu, panjang. Yang satu staff nampak cantik je depan. Senang nak ambil gambar, senang kita. Nak sebutnya boleh. Duduk atas kerusi boleh? Boleh. Jangan cepat nak balik. Lenguh sambil kita duduk atas kerusi. Sila. Semayang sambil bersila. Semayang sambil bersila boleh. Semayang sunat je. Duduk je. Cuma pahala dengan orang di berbezalah dengan orang duduk. Kalau duduk, tak boleh juga. Lenguh juga. Sambil bersila pun tak boleh. Sesak dada ni, makan banyak sangat tadi. Pantang sendawa, keluar cendol sebiji dia. Tak boleh, sambil duduk pun tak boleh. Baring, baring, baring. Semayang terawih sambil baring. Cuma tak dibuat orang. Kalau buat juga orang mandang atas bawah, atas bawah. Dia ni malam besok mesti bawa bantal peluk ni. Orang dah lama dah bagi salam, tak bagi salam lagi dia. Nak sebutnya boleh. Kalau tak boleh juga, sambil baring pun tak boleh. Boleh talqin dah ni, mati dah dia ni. Sambil baring pun tak boleh. Dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan jangan tertinggal walaupun satu malam untuk solat tarawih. Jangan tertinggal. Mungkin di awal-awal, tak apa. Kalau kita tak sempat tengok orang ramai sangat di sorang, semayang di rumah dulu. Orang perempuan boleh semayang kat rumah. Kalau tengok ramai sangat di sorang, di sorang ni ramai sangat pada awal-awal Ramadan. Di masjid ramai sangat di awal Ramadan. Semayang kat rumah. Semayang. Cuma kita tak perlulah kat rumah tu nak selawat macam kita kat sorang. Kan duduk kat rumah dia sallallahu wasallam alaihi wasallam sorang ni. Nak sebutnya dia buat selawat ni orang Melayu kita je yang buat. Sebenarnya di antara solat tarawih dengan tarawih ni masa yang mustajabnya doa. Masa ni masa yang mustajabnya doa. Ada lebih kurang 7 tempat yang mustajabnya doa dalam bulan Ramadan. Bila? Sebelum mana subuh, masa yang mustajabnya doa. Bila lagi? Lepas setiap solat 5 waktu, masa mustajab doa. Kemudian bila lagi? Dekat dengan berbuka puasa, masa yang mustajabnya doa. Bila lagi dalam bulan Ramadan, masa yang mustajabnya doa. Lepas pada maghrib, ulama-ulama sebut masa mustajab doa. Bila lagi? Bila kita duduk dalam majlis ilmu begini. Dalam bulan Ramadan, masa ni masa mustajabnya doa. Bila lagi masa mustajabnya doa? Masa kita, waktu mana kita terawih di antara terawih, masa yang mustajabnya doa. Masa yang di antara terawih dengan terawih. Angkat tangan kita. Angkat tangan, bagi tahu kepada Allah. Ya Allah, aku ni terlampau sempit dalam perjalanan hidup, ya Allah. Tolong lepaskan perjalanan hidup aku ni, ya Allah. Ya Allah, aku ni ada penyakit, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit aku ini, ya Allah. Sebut pada Allah demikian. Dalam hidup kita ni, ni masa yang mustajabnya doa. Lalu kita jangan tertinggal masa ni, ambil peluang. Cuma oleh kerana alim ulama' dahulu, bila dia nampak bahawa ruang ni banyak orang kita kosong dan sia-siakan, lalu alim ulama' susun, lepas pada bagi salam, selawat. Fadlan minallahi wa ni'mah wa manfiratan wa rahmah. Subuhun kudus, Rabbuna wa Rabbul malaikat warruh. Semua ni satu cara untuk mendekatkan diri pada Allah. Tapi kalau kita tak sempat juga yang ni, tak sempat di awal Ramadan nak semayang terawih di surau di masjid, 10 akhir Ramadan jangan tinggal. Tuan-tuan yang hadir malam ni, tuan-tuan jangan tertinggal pada 10 akhir Ramadan. Tuan-tuan jangan berkejaran di awal Ramadan, tiba-tiba tertinggal di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan kita tak nampak, rugi kita. 10 akhir Ramadan, saya nak pesan pada ayah-ayah
dan ibu-ibu yang berusia 60 tahun ke atas datang dan beriktikaf di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beza sikit. Jangan balik ke rumah lagi. Duduk di surau di masjid. Iktikaf. Di surau ni, perbincangan alim ulama. Boleh iktikaf ke tak boleh? Ada setengah ulama kata, yang tak boleh kecil je. Yang besar macam ni dah boleh dah iktikaf. Ada setengah ulama kata, yang kita boleh iktikaf di masjid. Walau macam mana sekalipun, ambil peluang iktikaf. 10 akhir Ramadan, ibu-ibu dan ayah-ayah, jangan tidur kat rumah lagi. Jangan tidur kat rumah lagi. Tidur di surau ataupun di masjid. Bawa bantal-bantal, bawa tilam-tilam kita, bawa tempat tidur kita, sediakan tempat ni. Balik bila? Balik malam raya. Malam raya baru balik. Jangan balik pada sebelum daripada malam raya. Beza sikit daripada tahun-tahun yang sudah. Kenapa dia? Kerana kita mencari malam Lailatul Qadar. Kenapa mencari malam Lailatul Qadar? Kerana malam Lailatul Qadar inilah kesempatan untuk kita dapat satu malam yang kita beribadah sama dengan 82 tahun umur kita yang Allah sediakan pada kita. 82 tahun. Jangan main-main. Rugi kita. Kalau kita tertinggal malam Lailatul Qadar pada 10 akhir Ramadan ataupun malam-malam bulan Ramadan, kerugian 82 tahun dalam amal ibadah kita. Satu malam kita buat sama dengan satu malam yang kita buat 82 tahun. Bayangkan sepanjang hidup kita ni, kita dapat 10 kali je malam Lailatul Qadar. Maknanya usia kita beribadah sepanjang 820 tahun dalam keadaan kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tertinggal pada kita. Kalau 20 kali je pada kita, kita dapat malam Lailatul Qadar, maknanya kita sudah berusia 1640 tahun. Masa kita hidup sekejap, tetapi amalan kita menjadi panjang dan amalan kita menjadi banyak pada kita. Berlumba untuk kita dapatkan. Malam tu baca Quran, malam tu berzikir, malam tu kita menangis, malam tu kita diajar supaya apa dia? Doa dan minta keampunan dosa kepada Allah. Minta dan minta kepada Allah. Buatnya malam tu kita baca Quran, 82 tahun kita sedang membaca Al-Quran. Malam tu kita sedang apa dia? Bangun tahajud, 82 tahun kita sedang bertahajud. Buatnya malam tu kita buat kuih raya, 82 tahun buat kuih raya dia panggil. Tak ada kerja lah tu dia panggil. Maknanya dalam hidup kita, kita sedang buat apa ni? Sebab tu kita ambil kesempatan ini. Saya sebut tadi, saya nak maksudkan pada tuan-tuan, dalam tazkirah saya ni, jangan lepas peluang ini. Peluang kita, bila pasaraya mengumumkan, pasaraya tu umum, masuklah dalam pasaraya kami. Kalian buat sikit je, bayar RM1, kalian boleh ambil segala benda yang ada dalam pasaraya ni. Cerdik tak kalau kita tak masuk peluang itu, tak mengambil peluang itu? Allah membuka peluang Ramadan. Ramadan ni pasaraya pahala. Ramadan ni pasaraya pahala. Allah nak buka pintu syurga Allah. Mula kita sebut je, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, saya nak syurga kamu ya Allah. Sebut yang tu je. Saya nak syurga kamu ya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuha min qawlin wa fi'lin wa amalin wa niyatin wa mu'tiqad. Mula kita disebut, ya Allah, saya nak syurga kamu ya Allah. Sujud kita, dalam sujud kita, kita menangis teresa-esa. Ya Allah, banyaknya dosa saya ya Allah. Kalau kamu tak ampunkan dosa ini ya Allah, saya tak lepas untuk menghadap depan kamu nanti ya Allah. Kita menangis teresa-esa. Malam hari bangun kita, tidur kita di atas tikar sejadah, menangis pada Allah. Beritahu pada Allah, ya Allah, banyaknya dosa saya ya Allah. Macam manalah malam tamun saya di alam barzah nanti? Macam manalah saat saya menghadap di hadapan kamu nanti ya Allah? Kita mula membetulkan kembali jalan hidup kita. Betulkan balik. Kerana kita hidup tersongsang para haniskan. Mulakan kita, tanda sayang Allah, Allah bagi pada kita Ramadan. Dan tanda sayang Allah, Allah dah mula gerakkan jasa kita untuk kita buat ibadah pada dia. Dan tanda sayang Allah, Allah memberi kesedaran dalam hidup kita untuk kita kembali pada dia, lalu ambil kesempatan ini untuk meminta ampun dan minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan malam-malam yang baik sebegini, kita akan mendapat kebaikan di sisi Allah dan kita akan dijadikan hamba Allah yang soleh. Tuan-tuan, masa kita tak sempat dah. Masa kita ni sempit sangat dah dalam hidup kita. Masa kita dekat sangat. Allah sebut dalam surah Al-Anbiya, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Masa manusia untuk dimatikan oleh Allah tu dekat sangat, tapi mereka masih lagi wahum fi ghaflatin,
Sayang mereka masih lagi dalam keadaan kelekaan. Mu'ridun, berpaling daripada peringatan Allah. Masih lagi tak boleh baca Quran. Sebab tu saya sebut, tuan-tuan yang tak belum lagi jamah Al-Quran, dah malam kelima dah kita ni, tolong pegang Quran malam ni. Yang tak boleh baca Quran tu, tolong riba Quran. Tolong riba Quran. Jalankan jari atas tulisan Quran. Bagi tahu pada Allah, ya Allah tak boleh baca, ya Allah. Tak boleh baca, ya Allah. WhatsApp boleh baca, ya Allah, WhatsApp. Quran ni tak boleh baca, ya Allah. Bagi tahu pada Allah, biar menangis tersesak. Menangis di dunia jauh lebih bernilai daripada kita menangis dalam kubur keseorangan nanti. Ambil peluang ini, tuan-tuan. Ambil peluang doa pada arwah ayah kita. Berdoa pada arwah ibu kita, arwah keluarga-keluarga kita, dan kita bakal-bakal arwah yang akan menghadap di hadapan Allah ini. Ambil tangan kita ni, tak ada tangan. Duduk sekejap, menung sekejap malam ni. Duduk sekejap je. Pegang tangan kita betul-betul. Tengok kita, nampakkan kembali dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelum daripada ini. Lalu kita sebut pada Allah, Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Ampunkanlah dosa ni, meniti air mata kita, menangis teresak-esak. Betapa banyaknya dosa yang kita lakukan dalam hidup ini, kalau Allah tak ampunkan dosa kita, tak ada manfaatlah Ramadan yang kita lalui di saat sebegini. Yang ni yang besar dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dalam hidup kita sepanjang kita mula menghayati Ramadan ini. Dan tuan-tuan, tinggalkan nama tuan-tuan di surau ini. Nama tuan-tuan tiap-tiap malam mesti tertulis di surau ini, di tiang-tiang surau ini. Jangan tinggal walaupun satu malam. Tuan-tuan, surau ini akan menjadi saksi pada tuan-tuan. Bila tuan-tuan bangkit di padang mahsyar nanti, menyaksikan kehadiran tuan-tuan setiap hari bila kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Aku lakukan lihaza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum kita berdoa ni, tuan-tuan, saya telah menulis dua buah buku, tuan-tuan. Dan daripada siri-siri kuliah saya dalam Radio Akim dan sebagainya, saya tulis santai saja. Buku Mau'izah Hasanah, buku mengenai malam pertama di alam barzah. Kemudian macam mana kita malam pertama di alam barzah. Kemudian saya tulis juga Teman di Barzah. Ni buku yang kedua, ni buku yang pertama yang keluar ni. Kalau tuan-tuan nak tahu bagaimana suasana kita lepas pada kita tiada nanti, tuan-tuan baca buku ni. Tuan-tuan akan dapati ni keadaan yang kita akan lalui suasana nanti. Baca buku ni waktu mana kita bersahur. Sahur dengan anak-anak kita, kita baca satu bab, satu bab. Tuan-tuan boleh baca je, bahasa yang mudah je. Kemudian tuan-tuan ambil buku ni juga, kalau tuan-tuan nak ziarah sahabat-sahabat kita yang sakit, ziarah buku, bawa buku ni, bagi hadiah pada sahabat-sahabat kita. Daripada kita bagi durian, bagi rambutan tu, baik kita bagi buku tu sama kita. Daripada kita ziarahkan, bagi benda-benda yang entah apa-apa kita nak bagi tersebut, yang akhir dia tak makan je. Lebih baik bagi buku-buku sebegini. Baca buku-buku ni, mudah-mudahan dia akan bawa manfaat. Tuan-tuan, kenapa saya tulis buku ni? Saya dapati ramai di kalangan kita ni masih lagi tak tahu apa benda yang akan berlaku lepas pada mati. Orang kita ni kebanyakan tak tahu. Bila tak tahu, dia press je hidup dia. Dia tekan je hidup dia. Dia tak tahu. Bila dia tahu, lalu dia akan lebih berhati-hati dalam perjalanan hidup. Yang keduanya, saya sendiri jadikan buku ni untuk menjadikan dana untuk sekolah saya. Tuan-tuan tahu saya ada sekolah, lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz di bawah jagaan saya. Saya telah bangunkan anak-anak yatim, orang miskin saya ambil-ambil. Ada lebih kurang hampir 1,000 orang pelajar yang belajar ini sendiri. Yang belajar di Selangor, kemudian belajar di, saya buka di Kelantan, buka di Pahang, kemudian buka di Kedah, dan buka satu lagi di selatan Thailand, di mana bapa mereka ditembak mati, kes yang berlaku di selatan Thailand. Saya ambil anak-anak tersebut, saya jadikan anak-anak angkat saya, kemudian mereka menghafal Quran. Mereka menghafal Quran, asalnya pelajar 22 orang je. Sekarang ada lebih kurang 400 lebih pelajar. Setiap bulan saya kena hantar lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan. Kos pembiayaan mereka ni sendiri. Manakala kat sini kos dia jadi besar lagi. Lebih kurang hampir 200,000 setiap bulan saya membelanjakan untuk membangunkan sekolah-sekolah ini sendiri. Macam mana cara saya buat? Saya di selatan Thailand, saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tersebut mereka letak depan mereka. Mereka sujud depan mereka ni. Mereka bangun tahajud malam-malam pukul 2 pagi, pukul 3 pagi.
mereka sujud, mereka berdoa pada Allah. Madu tersebut mereka hantar, mereka sujud ini lebih kurang 3 jam setiap pagi. Doa-doa pada Allah mereka hantar ke Syekh Alam, saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir saya kata minum air madu. Minum air madu, muntah keluar benda yang pelik-pelik. Baru-baru ni ada seorang hamba Allah kena sihir tersebut. Saya tengok tu, muntah dia tu keluar cacing-cacing warna putih. Cacing-cacing warna putih. Saya tengok Allah, kesian dia. Dia kena sihir lama. Seorang perempuan yang disihir oleh macam-macam gaya lah orang yang buat kianat ni sendiri. Nak sebutnya sihir-sihir yang banyak. Tempat kita ni kan sihir tak ada undang-undang. Tuan-tuan kena sihir, tuan-tuan pergi report pada polis. Bagi tahu pada polis, saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga. Katanya polis. Maknanya kita tak ada undang-undang. Di Malaysia kita ni tak ada undang-undang. Di Bangladesh pun ada undang-undang sihir. Sihir ni orang boleh santau. Orang boleh buat macam-macam gaya. Kes ni. Jadi saya gunakan madu. Madu ni untuk orang yang demikian pulih. Dia minum air madu keluar muntah. Kemudian ada yang kena kencing manis teruk. Dia minum air madu, turun kadar gula dalam darah dia. Ada yang kena batu karang. Saya pernah kena batu karang dalam 2-3 tahun yang sudah. Bila habis Ramadan, kurang air ni, kemudian berlaku batu karang. Kena tersebut saya minum air madu, keluar batu karang ni sendiri. Betullah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu makan madu dia panggil. Ni satu-satu madu yang kita berbalik ke rumah, orang rumah senyum je. Berbalik madu satu lagi belakang parang lah jawapan dia. Madu ni, ibu-ibu ambil madu ni, kacau dengan air suam. Kemudian letakkan ais. Kemudian bila dah sejuk dah, hidangkan pada keluarga masing-masing untuk berbuka puasa. Rasulullah kata, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah, di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Kita akan rasa nikmat yang tak terkata. Sedapnya madu. Kebetulan alhamdulillah madu ni bau wangi daripada mata kucing. Buah mata kucing yang diletakkan sarang lebah tersebut, kemudian radius dia lebih kurang 8 km. Lebah tersebut mencari bunga-bunga mata kucing ni untuk dijadikan madu ni sendiri. Walaupun sekalipun tu satu cara saya nak dapatkan dana untuk sekolah saya lah. Yang keduanya, yang di belakang sana juga ada kurma ni, kurma ajwa dipanggil. Kurma ni kurma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang ditanam oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri daripada keturunan yang ditanam itulah turun keluar daripada kebun Abdul Rahman bin Auf. Saya dapatkan di Madinah di kalangan sahabat di Madinah. Bila sahabat di Madinah dia sebut, "Ustaz, kurma ni, kurma ajwa ni tak semua datang daripada Rasulullah. Ada yang ditanam daripada Madain Saleh yang lebih kurang 600 km daripada sini, ada yang tanam daripada Yaman. Kalau ustaz nak rasa kurma yang tanam oleh Rasulullah sendiri, payah nak dapat." Anda tanya, macam mana nak dapat? Dia pun cuba usaha, dapat. Saya sebut pada dia, boleh tak tolong hantar ke Malaysia? Saya nak bagi sikit, biar orang Malaysia rasa macam mana kurma yang ditanam sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada keturunan-keturunan tu sampai hari ni, katanya sanad tu ada lagi. Sampailah hari ni saya packingkan balik. Kemudian ini dijadikan dana untuk sekolah saya. Tuan-tuan boleh cubalah. Rasulullah sebut dalam hadis kat belakang ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut siapa yang makan kurma 7 biji kurma ajwa ni setiap pagi 7 biji, Allah jadikan pada dia dua benda yang terbatal untuknya. Yang pertama sihir terbatal. Yang kedua racun yang masuk dalam tubuh badan dia dibatalkan dengan kurma ajwa ini. Racun kan, kita minum air beracun sekarang. Makan nasi beracun, sayur beracun. Kena kanser, ada yang kena kanser. Bila dia kena kanser, dia cuba amalkan kurma ni 7 biji pagi, 7 biji setiap hari dia makan, alhamdulillah pulih penyakit kanser dia. Betul lah dalam hadis Rasulullah gambarkan demikian. Cuma kurma ni jadi kesan dia satu je, botak kepala je makan ni. Apa tak botak, sekilo hampir dengan RM200 sekilo ni. Tapi yang ni tak sampai sekilo lah. Yang ni tak sampai sekilo, lebih kurang 250 gram. Dan saya kecilkan menjadi lebih kurang RM55 je sekotak ni. Mudah-mudahan Farhan sekarang boleh amalkan pada kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir dhunubana wa liwalidina. Warhamhuma kama rabbayna saghira. Waljami'il muslimin wal muslimat. Walmu'minin wal mu'minat. Al-ahya' minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mensyukuri di atas nikmat Ramadannya kami ini, ya Allah. Kurniakanlah keampunan dosa kami ini, ya Allah.
Jadikanlah kesempatan kami beramadan ini, ya Allah, dengan Ramadan yang terindah dalam hidup kami, ya Allah. Jika ditakdirkan Ramadan ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kami, ya Allah, kami pohon dan kami rayu pada kamu, ya Allah, agar kamu hapuskan segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan sebelum daripada ini, ya Allah. Ya Allah, di kesempatan Ramadan yang terbaik ini, ya Allah, kami pohon pada kamu, ya Allah, kelapangan hati kami ini, ya Allah, dijadikan hati kami hati-hati hamba kamu yang saleh, ya Allah. Lembutkanlah hati kami ini, ya Allah. Permudahkanlah perjalanan hidup kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di kesempatan Ramadan ini, ya Allah, izinkan kami mengadu pada kamu, ya Allah, betapa lemahnya tubuh dan kami menghadapi ujian-ujian hidup ini, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah, kamu tabahkanlah hati kami ini, ya Allah, menghadapi ujian-ujian perjalanan hidup ini, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami mengadu pada kamu, ya Allah, betapa cuainya kami dalam membesar anak-anak kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah, di waktu mana kami membesar anak-anak kami, ya Allah, dengan tidak penuh dengan ketaatan pada kamu, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami mengadu pada kamu, ya Allah, betapa cuainya kami menjadi suami-suami kepada isteri-isteri kami, ya Allah. Tanggungjawab kami seringkali kami abaikan, ya Allah. Ampunkanlah kesilapan lalu, ya Allah. Ya Allah, kesempatan Ramadan ini, ya Allah, ampunkanlah dosa kami menjadi isteri kepada suami kami, ya Allah, di saat mana kami seringkali cuai dalam melaksanakan tanggungjawab ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon pada kamu, ya Allah, agar dijadikan saat kami menadah tangan ini, ya Allah, ada di kalangan kami sedang menderita kesakitan, ya Allah. Jadikanlah penyebab doa ini kesembuhan pada penyakit yang mereka derita itu, ya Allah. Ada di saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, rumah tangga di kalangan kami seringkali berantakan, ya Allah. Jadikanlah dengan tadahan doa ini, ya Allah, didamaikan rumah tangga itu, ya Allah. Dijadikan rumah tangga itu rumah tangga yang aman dan tenteram, ya Allah. Ada di kalangan kami saat menadah tangan ini, ya Allah, menimbun dosa-dosa yang banyak sebelum daripada ini, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah, agar kamu kurniakan kesempatan kami agar kami mengecapi malam Lailatul Qadar, ya Allah. Diampunkan dosa kami di saat itu, ya Allah. Dijadikan kemudahan dalam kehidupan kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamulah yang mengetahui cacat cela kami, ya Allah. Kamu tampungkanlah segala cacat cela yang ada pada diri kami ini, ya Allah. Kamulah yang mengetahui, ya Allah, betapa jahilnya kami dalam agama kamu, ya Allah. Kamu tolong bukakanlah jalan untuk kami, ya Allah, untuk kami melalui jalan beragama ini, ya Allah. Hidupkanlah kehidupan kami dengan agama kamu, ya Allah. Jauhkanlah diri kami menjadi pencaci-pencaci para alim ulama, ya Allah. Jadikanlah diri kami hamba kamu yang mentaati perintah kamu, ya Allah. Ya Allah, izinkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti, ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Di saat mana dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merenjis teladan kami itu, ya Allah. Di saat mana kami mula dikapankan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu jadikanlah teladan kami di antara amalan kami lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu, ya Allah. Ya Allah, di saat mana kami mula disolatkan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh, ya Allah, yang akan mensembahyangkan jenazah kami nanti, ya Allah. Anak kami yang paling soleh, ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah. Berilah kesempatan untuk kami ini, ya Allah, menduduki syurga kamu di alam barzah nanti, ya Allah. Tatkala mana sunyinya kubur kami nanti, ya Allah, jangan kamu sunyikan daripada doa-doa anak yang soleh untuk kami, ya Allah. Ya Allah, Ramadan ini, ya Allah, kerinduan kami kepada arwah ayah kami datang lagi, ya Allah. Saat malam pertama kami di alam barzah nanti, ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami yang telah meninggal dunia ini, ya Allah. Rindunya saat kami berbuka puasa dengannya, ya Allah. Rindunya saat kami dikejutkan sahur oleh arwah ayah kami, ya Allah. Rindunya saat dia mendukung kami, ya Allah, menyuap tangannya ke bibir kami, ya Allah. Rindunya saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami, ya Allah.
Sayangnya ya Allah, dia tidak mampu untuk melihat kejayaan hidup kami ini ya Allah. Di saat sebegini arwah ayah kami terbaring kaku di kuburan sana ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur arwah ayah kami di antara kawah kepada kawah neraka ya Allah. Kami mengetahui ya Allah, dosa-dosa arwah ayah kami banyak ya Allah. Dihadapkan di hadapan kamu itu ya Allah. Jadikanlah doa ini doa anak yang saleh ya Allah. Yang mampu mengubah kubur itu menjadi taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah, bangkitlah kami di akhirat nanti ya Allah. Bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Sewaktu mana melayangnya suratan amalan manusia nanti ya Allah. Terimalah suratan amalan kami surat tangan kanan ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami surat tangan kiri ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa-dosa kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus ya Allah. Bersama dengan pasangan hidup kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah. Jiran tetangga kami ya Allah. Dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami mengaku ya Allah, kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya ya Allah. Melihat tingkah laku kami ya Allah. Ya Allah, kami pernah menyinggung hati ibu kami ya Allah. Kami mengakui kami pernah mengguriskan hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami di kala itu ya Allah. Kami tidak sengaja ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak mengerti betapa besarnya dosa di saat itu ya Allah. Kecuali kami mengetahui ibu kami menyayangi kami ya Allah. Dalam kegelapan malam itu ya Allah, ibu kami seringkali memeluk kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Di saat mana lena yang panjang kami ya Allah, ibu kami memeluk kami dan mencium pipi kanan dan pipi kiri kami ya Allah. Di saat mana kami lena yang panjang ya Allah, ibu kami bangun dan sujud pada kamu ya Allah. Bercerita tentang peribadi kami ya Allah. Di saat kami melangsungkan perkahwinan ya Allah, ibu kami tersenyum indah ya Allah. Di saat mana ia memendamkan rasa dukanya kehilangan kami dalam rumah tangganya ya Allah. Di saat mana hilai tawa kami itu ya Allah, ibu kami menyimpankan perasaan dukanya dalam hatinya ya Allah. Menunjukkan riak wajah yang indah ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan kerasnya hati kami ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan rumah tangga kami sering kali berantakan ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami enggan mendengar kata bicara kami pula ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ya Allah, sekejam mana pun kami ya Allah, sejahat mana pun kami ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.